air terjun sini sana kan lain, Mbah. Mau hujan baru deras. Tapi apapun Hah? Tahu sian. Katanya enggak? Sian silen. Beli sudah, oke sudah. Beli sudah ke sini. Masih sakit lah ya. Kita baru sampai dekat Sundang Tik 1. Kurang jam 8.40 tadi kita sampai. Kita masih menunggu tim yang lain untuk sampai ke sini. Kemudian kita sama-sama naik ke Tik 3 lah. Alright, see you. Akhirnya sampai juga. Awal lah. Cinta mereka lah kayaknya. Ya. On eh. Sudah beli ucapan. Sedikit ucapan. Ketua Perkinjen. Pada hari ini bertarik 20 hari bulan 12 2020 bersamaan hari Ahad. Kami dari pelbagai tim hikers ya. Okay. Sekarang berada di Peak I Love Sundang dalam 95 menit lah, ikut saya punya jam tangan. Oke, kami akan meneruskan gerakan ya menuju ke Moonwalker, yes. Jumpa di ya. Moonwalker. Kau juga lah oke. Mana yang lain? Masih di belakang lagi. Ulal kan bidadari. Ada ilmu kan bidadari. Tapi bidadari itu cantik dan surga. Dan surga. Sini le ulal. Kau jadi seorang begitu. Kau di jembatan ulal di mana kau lali kalau ulal di jembatan? Takut sama ulal. Jul, kau kan nak pokok tu Jul. Mana? Habis. Aku sebenarnya itu dulu. Kita pasal tau punya topi naik itu rosak semua. Ambil jahit. Udah tadi ya. Memori ku kuat lah. Bilang kau tidak sempat memang di luar.
Dari start dikit pilih aja. Hah? Iya. Hai. Baik, ya. Jauh lagi dorang kan? Iya. Oke. Okay. Oke, 3-4. Setelah beberapa menit dari peak I Love Sundang, sebahagian dari tim hikers pelbagai lah kan, sudah berada di persimpangan jalan menuju ke Bukit Wow, Bukit Puncak Wow dengan Puncak 288M. Moonwalker. Dan kedua Moonwalker. Oh, Moonwalker. Ah, Moonwalker. Okay. Ya, kedua-duanya ini adalah sebahagian daripada hutan lipur Bukit Walker ataupun lebih dikenali sebagai Moonwalker di Sandakan. Ah. Kan oke, ya? Oke. Aduh, mantap. Patut kamu bilang cut, Mbak tadi. Sudah aku cut dari belakang. Cuma aku anu dulu, ha, kalau ada sound anu menyahut. No sound. Jauh lagi orang kali kan. Oke guys, kita sudah sampai di persimpangan menuju ke Bukit 88 ataupun dikenali sebagai Moonwalker dan juga ke Bukit Wow. Oke, inilah simpang dia. Setelah kita merentas tadi hutan kelapa sawit. Nah, kita sampai sini. 36. 36 apa? Di belakang. 36 orang. Ya. Ini lah yang menunggu. Kalau ada siang mani bagus loh. Kenapa kamu tidak bawa siang mani? Ada jok ya. Ada jok. Neneknya sakit. Oh, baik. Neneknya pun sakit. Anda berjumpa sah. Takut tak kamu tadi lalu di sana? Tidak tinggal lah. Tiga mani. Hidu. Jadi dah sesat kan jom? Ya. Balik lagi, balik. Kali ini balik. Berapa poin? Okay guys. Ada tipu ini. Semua dah. Aku dia aku di jalan durang sini. Aduh. Aduh. Nanti oleh situ dulu. Sekarang kita berada di simpang Moonwalker dengan simpang Bukit Wow. Aku dengar ada apa mau cakap? Woi, mencabar nih. Benar. Tapi kutap lagi tadi gini, Jo. Sakit. Enel. Cuman, kau jalan dari mana? Kamu di mana? Kami mana-mana sih ya? Nal, ada yang mau cakap, Nal? Oke. Sedih, Wak. Udah tidur punya pukulan. Iya, Wak. Kamu sampai pukul 4 tuh kan? Sampai subuh. Sampai subuh. Itu dia. Eh, tengok-tengok kamera. 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 Hari kunun. Wih, gue lari makan hari ini. Akan kan randu. Padahal. Sangat bagus. Sangat beruntung lah nih hari ini pergi sini. Cuaca bagus. Buat angin. Ya. Nggak panas. Dorong sini sudah jalan. Kemarin kita bilang kan simpang turun bawah ini
mau bikin jalan kayak batu-batu. Oke guys, kita sekarang menuju ke Moonwalker, jalan simpang kiri tadi daripada simpang Kiwau. Sekarang kita tengah menuruni bukit. Mungkin ada lebih kurang 2 km lagi lah untuk sampai ke air terjun. Kita punya destination ialah air terjun Moonwalker. Ini nak tahu bukit apa ini? Moonwalker. Moonwalker ya? Iya. Oh, okey. Yang tu depan ni. Halim. Depan dah tahu ni. Enggak. Cara itu je. Kalau yang itu kami bawa tu. Macam itu. Yang merah tu. Ini dia lagi. Kita ada dua. Kita ada dalam 1 km lebih lah. Slowly. Woi, ikut mengambil kesempatan. Bukan. Aku bilang injak kakiku di sini. Ibu jari kakiku yang dipinjam. Kesempatan dalam kesempitan. Ya, ikut mengambil kesempatan. Jo, aku suruh pinjak di sini di pangkal kaki. Dia pinjak ibu jari kaki. Boleh kamarnya? Boleh pak. Tunggu. Yakin boleh. Licin, tak sabar. Boleh takut. Sambut tangannya. Nanti kuyak selanakmu. Dikuyak sudah. Kenapa bang? Jalan licin nih bang. Ya. Biar licin karena jalan licin yang penting ada ping. Penting ada ping ya. Ping itu, aduh ada ping ada ping. Sumi, rutan. Kita dilakukan pakila. Oke. Dan naiklah kau ya terima kasih sudah. Aku rekod lah. Jadi kalau ada jatuh tu masuk tu. Masuk video tu kalau ada jatuh. Apa boleh buat. Kenangan tu. Sudah rekod tu. Di semak. Okay. Baru ada grip. Ramai pula peminat mu baju pink. Ngolok saya. Kami ikutan tu punya tanda, punya tanda. Kalau Cina tu dia tu. Okey. Cina.
Kami sekarang sudah berada di lokasi air terjun, tapi air terjun sini sandakan lain, Mbah. Mau hujan baru deras. Tapi apapun, syukur karena semua sudah selamat sampai di tempat ini. Inilah dinamakan mini moonwalk ke waterfall. Sandakan. So, sekejap lagi nanti rehat-rehat sini. Lepas itu kita akan patah balik semula ke Bukit Sendang. Itulah sebahagian daripada para hikers. Kita ada awesome hikers ya. Kita ada semangat hutan. Kita ada forest hikers. Kita ada gaso-gaso hikers. Dan kita ada hantu bukit hikers juga. Sandakan. Nah, itu saja yang saya tahu lah. Kampung balik. Okay guys, kita sudah sampai di sini. Dan ulasan daripada kita punya chef division pun memberi semangat yang kita punya perjalanan ini memang mantap dan berjaya diselesaikan sepanjang perjalanan dengan tiada masalah. Okay, kita berehat sini sambil menunggu hidangan masing-masing, jajan masing-masing itu. Yang puncak atas bendera. Iya, yang batu yang ada ada batu tunggul dulu. Nanti pergi itu ke belakang kanan kan di sini. Ke kanan. Kamu ikut kiri. Sana lah itu batu kubilang macam menyerupai perahu, kepala perahu. Tapi kalau dia mau sudah turun nih, jangan dia pergi kanan. Lurus saja kamu. Lurus. Lurus pergi bukit wau. Oh iya, Kak. Iya. Nanti kamu turun di bawah atau kalau kamu turun tadi di kanan. Aku mau ikut juga tapi aku panggil si Gasia nih, suruh kita. Gam yang buku-bukunya tuh. Apa coba enggak boleh tahu. Bret, sambut benar, Bret. Boleh. Yang akar tuh, akar tuh tigang. Ah. Akar tuh tigang. Itu pun boleh, Pak. Lagi bagus sampai lupa tadi. Boleh kan? Ya, gitu. Oh, oke, cantik. Itu lah agak rendah. Tidak tinggi. Ke sana kami naik. Tidak boleh gini kau naik. Ya, ada lah. Oke. Jangan lupa subscribe ya, guys. Ya. Tasaram ah. Oke. Tasaram. Jangan lupa subscribe. Please follow. Tekan klik. Oke, thank you. Welcome back to the channel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh ya, Zan, jangan bising. Apa yang maksudnya? Tarik dulu. Dan bising.
Bang, maunya lupa ke pagi bang. Hah? Mau keturun balik. Iya bang, kan lupa gua. Coba ulang balik kan. Ulang balik. Kita tengah jumpa. Ada airnya kak? Kipas pada yang boleh banyak. Ada air tadi ya? Tadi ada minuman kak kamu? Dalam perjalanan balik dia mengalami kedua-dua kaki di sebelah paha. Sekarang dia menerima rawatan untuk pemulihan kejang sambil rehat. Hydration badan ini. Kenapa enggak minta? Enggak minum kawan air lah. Siap. Ini kau lawan, kau dan lawan. Kau kasih relax, kau ototmu. Penat ototmu, penat. Kau malah kita air itu penting dulu. Ambil, ambil. Kasih habis nih. Ambil, pelan-pelan kau minta. Nanti kau makan. Lain kali air itu penting. Ya, jangan tak bawa air. Semua air. Jangan urut, jangan berdiri. Sama satu, kalau penat, jangan kamu terus duduk. Siapa punya ini tadi? Bentar. Hah? Tahu, si Anu kali. Kakak punya, Kak? Si Anu, silen. Boleh sudah, oke sudah. Boleh sudah, kesini. Masih sakit lah ya? Nanti minum air lah. Hydration badannya. Ya, itu lebih baik. Tenang, relax. Kesini, tadi. Yang sakit itu masuk, keras. Kan tadi mandi? Iya. Mandi, kan? Mandi. Astaga. Tujukan tadi? Sudah otot penat, jangan baru mandi lagi, tambah lagi. Dia kejang. Kalau jalan jauh, jangan mandi. Ya, kurang. Nah, di bawah. Banyak tuh, ada kan. Dang, masuk bawah. Pinggang yang hujung. Panas juga, Kak. Nah, itu nyeset, Kak. Kejang, penat bawah otot. Tahan. Memang tuh krem begitu. Kasih rilis ya tuh, anu tuh, kencang. Di bawah, cuma di bawah yoko-yoko tuh, dekat anu kurang. Memang sangat jatuh. Kau jangan sekeras badanmu. Yang di mana? Ya lah kau malu yuk. Memang begitu kalau anu. Mau jadi ikis begitu tuh. Besok-besok legend tuh aku nih. Legend siapa nih? Iya bang. Tadi bukan padu kan yang ikut berteriak ini doang. Kau jangan ketawakan kawanmu. Hah? Oke guys, kita sudah sampai di Sundang Peak 3. Sekarang lebih kurang pukul 2.45 lah tadi sampai di Sundang Peak 3. Jadi ya lain masih ada belakang? Masih ada lagi di belakang? Ada, tapi tim yang si Jojo tuh, yang baju biru. Oke, tim lain masih di belakang, tim Sendakan Hikers. Kita sekarang tengah rehat, kumpul tim, kemudian baru kita teruskan perjalanan ke bawah. Pising dari bawah, kita di atas teriak-teriak. Durang sudah lari pecut itu, yang macam ketakutan. Itu sampai krem tuh. Tentu kali apa dilanggarnya, apakah barangnya saja? Iya, mungkin sekali kamu siano urut, baru sudah badan panas. Dari mana durang tuh? Dimana tinggal? Anu, apa ini? Bukan, yang dua dari bakau, durang ini di bawah nih, apa? Poi. Kasih urut, dia punya. Nasibnya jumpa yang kita. Kalau jumpa yang kita, baru kawannya yang durang itu tidak ada setia kawan. Ditinggal, sudah balik. Yang mana? Bagaimana? Kamu ini mana? Jam berapa kamu tadi? Jam 7 bang.
Bagaimana lagi yang tiga orang tuh? Ada dua orang. Yang dua orang perempuan, satu lagi tuh. Iya. Macam kelaparan. Mana sudah dora? Sudah di luar. Sudah di luar. Orang segala bread itu. Orang udah ada makan dan minta air sudah dora. Sudah di luar. Itu pun satu botol bagi tiga air. Cemana pada orang ni bagi air ini? Ya, langsung tidak apa-apa. Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai di parking lot. Nampaknya perjalanan memang sangat-sangat mencabar bagi orang yang baru dan recommended bang, kami kemesra lagi bang. Recommended untuk orang-orang yang baru, coba training dan juga yang paling penting masa mau pergi Sundang Manwaka, pastikan bawa cukup minuman dan juga makanan. Sebab ada case satu tim ni dia dehydration, tidak minum, tidak makan dan ada yang sesat, tidak jumpa jalan keluar, pusing-pusing situ sudah sampai dehydration. Jadi pastikan bawa cukup makanan dan cukup minuman sebelum jalan ke itulah, mungkin selain daripada Manwaka mungkin LMD ataupun ke Bukit Cina ataupun mungkin lain. Pastikan bawa cukup makanan dan minuman. Okey, sampai jumpa lagi di next trip. Bye bye.